selanjutnya ada namanya Pathfinder. Ya. Artinya kita keterangan sini jadi supaya aktif gitu. Pathfinder dipilih dua objek. Harus dua objek di blok begini. Kalau satu aja tidak aktif. Itu ya. Kita buat dulu persegi. Satu, di copy. Kalau di blok ini aktif ini di dalam Pathfinder. Tapi kalau satu tidak muncul. Kasih warna supaya membedakan tuh ketika belajar tuh. Ada juga itu keterangan di bawah untuk buat teksnya F8 ini kecil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi tengah ini semua terkait sama orang Indonesia. Klik saja langsung layar. Terbawah. Terus ini. Caranya ini original shape tidak berubah ya, dikombinasi di blok ini dua yang kena yang ke bawah. Terus ini ada kombinasi klik ini file ini terus ini print oh ini cuma buat ya terus ini intersect. Ini antara pertemuan satu dengan kedua ada objek di sini. Terus kita kontrol home supaya kelihatan sebagian warna. Terus yang ini simplify jadi menyederhanakan objek. Tidak sama di sama print. Terus ini back minus front. Ini front, ini back. Terus ini front. Ini spread, terus ini create border. Terus garis pinggirnya kasih tebal. Terus kita buat objek ini pohon. Dari persegi ini semua. Dari lingkaran. Sip tuh kalau mau klik lagi ini satu baru coba nih back on the skip sini ambil warnanya terus double klik untuk buat backgroundnya lebih ke bawah sama. Sama. Sama.